Selamat datang di channel Marlin Su. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. 5 manfaat petai. Satu, mengontrol gula darah. Kadar gula darah tinggi merupakan salah satu tanda penyakit diabetes. Penting untuk mengontrol kadar gula darah. Salah satu makanan yang dipercaya baik untuk mengontrol gula darah adalah petai. Ini berkat kandungan antioksidan serta zat kimia beta-sitosterol dan stigmaterol pada petai, yang dapat menjaga agar gula darah tidak melonjak. 2. Melawan radikal bebas. Petai merupakan salah satu makanan dengan kadar antioksidan tinggi yang bisa menangkal dampak radikal bebas pada sel-sel tubuh. Kerusakan sel akibat radikal bebas ini bisa menimbulkan beragam penyakit, seperti kanker, penyakit jantung, katarak, penuaan dini, dan diabetes. 3. Menyehatkan saluran pencernaan. Petai merupakan sumber serat yang baik dengan memenuhi asupan serat yang cukup, maka akan terhindar dari berbagai masalah pencernaan seperti sembelit. Selain itu, serat juga membuat merasa kenyang lebih lama, sehingga dorongan untuk makan berlebih dan ngemil bisa berkurang. Hal ini menjadikan petai sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk menjaga berat badan tetap ideal. 4. Menjaga kesehatan jantung. Salah satu makanan yang dianggap baik untuk jantung adalah petai. Ini berkat kandungan serat antioksidan serta kalium di dalam petai. Kalium merupakan elektrolit dan mineral yang dapat menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Sedangkan serat dan antioksidan pada petai dapat membantu mencegah pembentukan plak pada pembuluh darah jantung. 5. Mengatasi infeksi. Beberapa studi di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak petai terlihat dapat membasmi kuman dan jamur penyebab infeksi. Temuan ini memberi petunjuk bahwa petai berpotensi sebagai antibakteri dan anti jamur. Tapi data tersebut belum dapat menyimpulkan bahwa manfaat petai terbukti efektif dan aman digunakan sebagai obat untuk mengatasi infeksi. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.